pasca program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari, pemirsa, pengerjaan pembangunan rumah tidak layak huni milik Subekti mulai dilakukan pembongkaran. Anggota TNI pun bersama warga mulai mengerjakan pondasi dengan pemasangan slup cakar ayam di tanah. Pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati terus berlanjut. Pembangunan rumah tidak layak huni milik Subekti warga RT 04 RW 01 Desa Taman Sari terus dikerjakan oleh gotong royong TNI warga. Sersan 1 Toha Untoro, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mengatakan, usai pembongkaran, pembangunan rumah tidak layak huni milik Subekti kini mencapai progres 5% tahap pondasi dan pemasangan slup cakar ayam. Dengan bersama-sama, anggota TNI dan warga gotong royong mengerjakan pembangunan sehingga dapat cepat selesai. Sekarang di rumah Bapak Subekti untuk pembuatan ATM. Pembuatan pondasi pemasangan besi-besi rangka. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Subekti melayakan rumah yang bisa ditempati dengan baik. Adanya pembangunan rumah tidak layak huni diharapkan pembangunannya dapat bermanfaat dan nantinya layak untuk ditinggali dengan nyaman. Tim Liputan Bandung TV.